Maulana dia tak nak tertengahkan diri dia sebagai ulama. Nah, kali ikut sanad dengan Habib Umar sendiri ada 5. Sanad bertulis, bukan mulut je, bertulis yang anda tengok dah dulu. Nah. Yang dengan Habib Umar sendiri ada 5. Dengan guru yang lain, ulama-ulama besar dunia banyak dia duduk berhadap, dia duduk mengaji lagi. Nah, tapi dia kata tak payahlah nak ketengahkan aku sebagai ulama. Aku tak layak digelar sebagai ulama. Nah, tetap aku ni tilmiz ataupun muridin, murid-murid. Nah, itu je. Tak apalah orang kata aku ni ahli dunia ke apa, aku tak layak sebagai pakai-pakai ulama, tak apa. Aku pakai kerana sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je dia. Tak ada cerita lain. Tak ada duk kecoh-kecoh. Nah. Tak ada nak besarkan akulah ulama-ulama kibar benda. Tak ada langsung. Dia tetap dengan diri dia. Nah, tetap dengan cara itulah. Anda dah minta dah macam-macam. Nah, tapi dia tak apa, biar Allah yang Maha tahu, dia kata. Tak perlu kita nak sungguh-sungguh, nak menegok-menegok sangat, dia kata. Allahuakbar. Ini akhlak dia, insya-Allah. Sangat-sangat anda respect. Sungguh. Nah, masa di Madinah baru ni kami majlis hampir keseluruhan setiap hari majlis ataupun program khas dengan para ulama, para syurafa al-Hasani. Nah, di Madinatul Munawwarah, di Makkahul Mukarramah, 10-11 hari kami di sana bersama Mula. Setiap hari dipenuhi dengan majlis ilmu, majlis ziarah para syurafa al-Hasani. Lepas terawih, rapat ke subuh, rapat ke sahur. Nah, memang masya Allah, sangat-sangat masya Allah. Tapi banyak anak-anak ada simpan, ada simpan, ada minta dengan dia gambar-gambar dia dengan ulama-ulama besar. Bukan gambar, bukan saja gambar, maknanya masa tu dia duduk dalam talaki, dia ambil kenangan, ambil gambar, ada dalam simpanan. Tapi gitulah, orang yang membenci ni tetap juga membenci. Nah, bila tengok gambar dengan ulama, gambar maula dengan wali-wali, dengan ulama besar, tapi tetap kata juga, alah boleh je pergi menempel ambil gambar tu, cerita ke orang. Nah, banyak bila kita pergi maghribi baru ni dengan jemaah, Allah tunjuk, Allah jawab satu persatu. Nah, satu persatu tohmahan sebelum ni Allah jawab lagu, Allah tunjuk kebenaran satu persatu. Nah, siapa maula yang sebenarnya? Antum ingat dulu ada orang fitnah maula, maula kata maula Ali Rasuni pun tak kenal maula Muhammad Amin. Maula Ali Rasuni antara ulama-ulama kibar, syurafa kibar al-Hasani yang ada di maghribi, yang ada di yang rapat dengan keluarga di Raja Fais. Tadi Raja Fais, keluarga Kesultanan Maghribi. Nah, tapi alah maula ni dia tak ada pun nak cari, nak pergi buat laluan ke apa semua. Tapi alhamdulillah takdir Allah Taala, bila mana grup kita, jemaah kita sampai di Chef Sean, tempat Maula Ali Rasuni. Nah, terus Maula Ali Rasuni hantar wakil dia panggil semua jemaah kita jadi tetamu. Antum yang pernah hadir, Allah, ada dalam video teaser kita gambar video Maula Ali Rasuni antara orang besar. Nah, pandai sihat Sultan Maghribi. Nah, panggil terus kita dan Maula Ali, dan beri pesan yang jelas kepada orang Malaysia tentang kerabat, tentang nasab Nabi, kerabat-kerabat Al-Hasani, kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di maghrib ini, jangan buat main, dia kata. Jangan buat pelekeh-pelekeh. Nah, jangan duduk nganjing-nganjing mudah-mudah. Antum tak tahu, antum tak kenal, duduk senyap, katanya. Kami masa itu terkejut. Kami tak cerita pun kat dia tentang masalah atau apa yang berlaku di Malaysia. Sepatah pun maula tak mengadu apa. Ana suruh maula pergi mengadu dengan syurafa-syurafa orang tu. Apa yang berlaku ni, kenapa fitnah? Kata lah, tak nak. Dia tak nak mengadu domba apa semua, tak nak. Cukup dia dengan Allah. Tu je dia. Tapi Maula Ali Rasuni ni masya Allah, kasaf dia. Terus dia bagi tahu, nasihatkan, nasihatkan, nasihatkan. Allahu Akbar. Allah. Jadi, nah, terkejutlah. Bagi orang yang memfitnah, yang dia ingat kita ni Maula ni tak kenal Maula Ali Rasuni. Nah,